Saya berada di perairan Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Bersukacitalah senantiasa. Tapi kan masalahnya gimana kita bisa selalu bersukacita? Kalau punya pikiran positif, karena memang kalau hati ini penuh sukacita, mau kemana pergi juga bersukacita. Tapi kalau hati sudah nggak bersukacita, waduh, apapun yang terjadi negatif aja. Wah, hujan ini, waduh bagus deh. Wah, ini udaranya bakal bersih banget. Waduh, panas sekali ya. Wih, bagus ini ya, jemurannya kering gitu. Waduh, wih, jalannya macet sekali nih. Waduh, sebelum tiba di tempat, saya ada waktu untuk telepon sana-sini. Nanti meeting sudah beres, nggak kepikir yang lain. Karena saya sudah kerjakan semuanya. Jadi, apapun yang terjadi, kita punya plan B. Apapun yang terjadi, kita bersuka cita. Karena memang sukacita itu mengalir dari dalam diri kita. Bukan kita mencari sukacita yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan lingkungan tidak pernah baik, karena emang dunia tidak baik, maka kita tidak pernah bersukacita.